Oke bro, di video kali ini gue akan kasih tahu topik yang akan gue bahas adalah apakah work from home alias kerja di rumah itu bisa bikin lu lebih efektif dalam numbuhin brewok atau enggak gitu. Karena banyak yang bilang, banyak yang nanya juga, apakah kerja di rumah itu numbuhin brewok malah jadi lebih efektif gitu. Nah, di sini yang akan gue kasih tahu adalah ada banyak kemungkinan apakah lu akan makin efektif numbuhin brewok atau malah sebaliknya. Yang pertama adalah seharusnya ketika misalnya lu work from home gitu ya, atau work at home, atau ya intinya kerja di rumah, lu bisa ngoles dengan lebih maksimal. Alasannya gampang sebenarnya, karena ketika lu ngoles di rumah, itu maksudnya lu nggak akan keringetan, aktivitas lu lebih nggak mobile lah, dan itu harusnya malah bikin brewok lu makin bagus dong. Lu nggak keringetan, lu nggak banyak gerak aktivitas, dan lu pasti rutin ngoles harusnya, karena lu nggak sibuk dan lu ada waktu gitu. Jadi lu nggak harus kesana kesini dan akhirnya lu lupa atau tanggung dan sebagainya. Itu harusnya dari yang pertama lu jadi lebih rutin ngoles dan itu lebih efektif. Nah, yang kedua adalah ketika misalnya lu work at home gitu, harusnya lu banyak makan makanan rumah, yang mana itu harusnya jauh lebih bergizi daripada makanan-makanan yang lu beli di luar gitu ya. Lebih bersih, lebih segala macam, harusnya itu lebih proper dan itu lebih bagus untuk pertumbuhan brewok lu gitu ya. Dan di sini yang gua akan tekanin juga adalah lu bisa tentuin lu mau makan apa, komposisinya apa. Jadi misalnya, oh gua mau numbuhin brewok nih, gua mau banyakin protein. Nah, kalau lu masak di rumah itu lu bisa banget, lu makan makanan rumah lu bisa banget lu tentuin. Tapi misalnya ketika lu beli di luar, misalnya lu beli satu porsi apalah, ya itu udah jelas komposisinya apa itu. Jadi seharusnya lu bisa numbuhin brewok lebih baik karena lu makan makanan rumah gitu yang ya jauh lebih oke. Yang ketiga, untuk lu yang misalnya kerja atau pakai motor atau pakai Gojek, Grab, apapun, bisa lebih baik karena lu nggak pakai helm di rumah gitu. Jadi misalnya banyak juga orang yang ngoles, baru ngoles setengah jam mereka harus berangkat kerja pakai motor, pakai Gojek dan apapun, ya itu kan kalian udah ngoles di sini terus kalian pakai helm, ya otomatis daerah sininya kelap dengan helm. Nah, ketika lu di rumah itu lu bisa banget untuk lebih maksimal lagi karena nggak akan kelap pakai helm si ngoles minoxidilnya. So, makanya tiga kemungkinan di awal yang tadi menurut gua kalau lu lakuin, harusnya lu bisa dapet brewok yang lebih baik waktu lu work at home. Masalahnya, gua akan bahas juga kemungkinan yang lain. Tapi sebelumnya bro, jangan lupa dulu untuk klik subscribe di sini, klik subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua Kokobrew dan Instagram store Kokobrewok. Oke, langsung aja kita lanjutin lagi. Untuk lu yang misalnya kerja di rumah, setahu gua nih banyak juga, hampir semua kantor harusnya, ketika misalnya lu kerja kantoran, itu kan lu nggak boleh ngerokok indoor gitu ya. Nah, ketika lu kerja di rumah, ya rumah lu gitu ya, terserah lu lah. Nah, bisa jadi lu jadi banyak rokok gitu. Karena ya lu bebas, lu free, dan itu bakal menghambat itu. Karena peredaran darah lu bakal mengecil ya. Peredaran darah yang baik itu nutrisi laut sana semua yang jadi ke rambut, ke brewok. Nah, makanya kalau lu misalnya work at home atau work from home dan lu malah jadi banyak rokok karena lebih bebas gitu ya, itu akan menghambat progres brewok lu. Dan bisa juga yang tadi kemungkinannya karena lu di rumah terus dan lu banyak duit gitu, lu malas masak, orangnya lu beli terus makanan dari luar gitu, lu GoFood, lu GrabFood, dan lu banyak makan junk food, atau misalnya lu banyak makan makanan berlemak atau makanan yang ya bisa dibilang makanan yang kurang sehat, itu pastinya akan berpengaruh sama pertumbuhan brewok lu gitu. Bukannya makin cepat malah makin lambat. Dan kalau misalnya muka lu terlalu berminyak juga itu akan berpengaruh gitu. Jadi lu makan makanan yang berminyak dan muka lu berminyak, itu akan berpengaruh ke pertumbuhan brewok. Yang terakhir adalah begadang. Bisa jadi karena lu gabut, lu jadi banyak begadang. Nah, lu banyak begadang, tubuh lu itu metabolismenya jadi rusak, atau misalnya lu kurang istirahat, kerjanya jadi nggak benar. Nah, itu yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan brewok. Jadi lu kurang istirahat karena lu gabut itu. Jadi oh udahlah, besok nggak usah ngantor gitu, santai kerjanya, yang penting kerjaan beres, lu bangun bebas gitu. Jadinya
itu juga bisa memperlambat pertumbuhan berewok lu. So misalnya kalau lu tanya ke gue gitu ya, kayak kok kerja di rumah itu bikin berewok lu makin cepet atau makin lambat, ya gue bilang semua tergantung lu. Kalau lu ngikutin 3 yang di depan tadi, itu jatuhnya akan mempercepat pertumbuhan berewok lu. Tapi kalau lu misalnya ngelakuin 3 yang di belakang tadi, ya lu bakal memperlambat pertumbuhan berewok. Jadi memperlambat atau mempercepat itu ya gimana lu aja gitu. Jadi lu ngambil work from home itu atau work at home ini dari sisi positif untuk berewok atau segi negatif. Jadi ini semua balik ke lu. Ya gue berharap sih lu ngambil sisi positif untuk pertumbuhan berewok lu dan mempercepat pertumbuhan berewok pastinya. So segini aja dari gue. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kalian komen dong, apa mau kalian untuk gue bahas di video berikutnya, atau kalian punya kemungkinan apa lagi di video ini, kan gue cuma sebutin 6, apakah ada kemungkinan yang lain? So segini aja, gue kok berewok pamit dulu. Ciao.